Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog Carlos Lee. Finally, the wait is over. Inilah dia, suasana menjelang launching of the first ever BMW i5 at the BMW Exhibition Plaza Senayan. 3 Mei 2024. Welcome to the launch of the first ever BMW i5. Now, car 100 years ago until now, you know it's BMW. One of the really design features for this is that the Kidney Group. The Kidney Group is really, really iconic for us. And what we've done with the new i5, we've made it, we call it the iconic glow. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki momen yang kita nantikan, yaitu peluncuran publik dari bisnis sedan full-face dari BMW Group Indonesia. Mereka persilakan untuk masing-masing unit BMW i5 yang ada di sisi kanan dan juga kiri. 5 sehingga ini akan menyesuaikan untuk suasana ataupun preferensi yang dimiliki oleh kendaraan. Dan saat ini tersedia 5 model yang bisa dipilih, yaitu personal, sport, expressive, relax, dan efficient. Dan kemudian yang terakhir, adanya juga fitur-fitur penunjang kendaraan ini dilengkapi dengan driving assistant professional dan parking assistant professional yang diikuti beberapa fitur-fitur active driving assistant. Thank you banget sudah datang ya. Sama-sama. Having me, berapa kan ini seri 5 nih, berbaru semua nih. Pastinya, nah, kan denger-denger nih ya. Mas Dimas kan pakai G61 ya, G31 ya. Dan itu dimana adalah merupakan 5 series dengan Bolita Touring. Benar banget. Nah, Mas Dimas juga udah coba ini untuk i5 ini dengan Bolita, kodenya itu G60 ya. Nah, gimana tuh perasaannya, boleh di-share sedikit gak dulu untuk sekarang? Dari sisi pengguna seri 5 sebelum ini ya, tentu dari generasi yang sekarang ini mobilnya lebih lengkap pasti. Oke. Okay. Jadi secara dimensi dia lebih besar, cabin dia lebih banyak. Jadi emang di dalam terasa lebih lengkap, terus lebih nyaman dan tentunya karena sudah ada dia dan lebih banyak drive, jauh lebih cantik dibandingkan. Nah, itu nih yang akan kita bahas lebih dalam. Nah. Jadi karena Mas Dimas kan pasti udah cobain juga ya selain mobil kendaraannya dan connected drive ini. Iya, yes, benar banget. Jadi connected drive itu kan kita cukup dengan menginstal My BMW app. Benar. Dan smartphone kita jadi bisa sangat terkoneksi nih dengan mobilnya. Yes. Nah, bisa cerita nggak apa sih yang membuat connected drive itu menjadi memudahkan lah hidup dari pengguna BMW, terutama yang sudah mempunyai layanan connected drive maksudnya. Benar. Jadi ternyata emang semudah itu untuk menyambungkan smartphone kita dengan BMW yang baru dengan connected drive, cuma dengan
ada lagi nggak bisa di-share nih teknologi connected driving yang paling menarik? Digital key. Digital key, oke. Okay, ya. Digital key ini yang benar-benar fitur yang bisa membuat ketika aku kemarin pakai yang kedua itu baru selama 2 minggu, itu aku beneran nggak bawa kunci mobilnya sama sekali. Oke, okay, nah ini sangat menarik ya Pak Arya sekali. Jadi kalau katakan Mas Dimas sendiri, kita nggak perlu bawa kunci gitu. Benar. Kuncinya semuanya udah nyambung nih, main BMW, di smartphone, dan juga bisa di smartphone. Oh, smartphone juga ya? Benar. Oh, itu membuktikan nih, mari kita coba langsung ke mobilnya. Coba kita mobilnya. Kita ke depan mobilnya dulu sekarang. Nah, ini kita bisa langsung pas melihat ya tampilannya di sini, dan kita coba top HP-nya. Jadi saat kita ke bagian pintu driver, maksudnya all of you. Itu benar-benar fiturnya sering banget dipakai. Dan sangat memudahkan ya Mas ya, apalagi mungkin para kaum pria ya yang jarang bawa tas ya, kan bawa banyak bawa nanti banyak kan. Benar, kalau kita kan biasanya pengennya simple kan, bawa dompet sama HP aja. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Sama. Dari first ever Baru saja kita menyaksikan brief product knowledge dari tim BMW dan tamu spesial Den Dimas yang lebih dikenal dengan nama Bubur Ayam Racer. Sekarang mari kita saksikan langsung apa saja yang disajikan oleh BMW i5 melalui penampakan barang yang dipamerkan pada saat launching. Berikut suasana publik launchingnya yang tergolong cukup ramai. Guys, kalau misalkan ada yang tahu ini untuk apa selain ngecas, boleh tulis di komen ya guys. Setelah melihat generasi ke-8 dari BMW seri 5, mari kita tidak lupakan juga masterpiece dalam generasi pertama yang sudah berumur kurang lebih 50 tahun ini. Seperti inilah rupa midsize di masa itu. So, ladies and gentlemen, ini E12 yang merupakan generasi pertama dari BMW seri 5. Meski bannya sudah tidak sesuai umurnya lagi ya, mengingat sepertinya mobil ini masih berjalan. Yuk, kita kembali lagi ke pameran. Sepertinya para undangan VIP juga sudah pada hadir. Oh, ada Omobi juga. To drive, you move the gear selector lever to position D. Voltage battery to enable a longer range to be reached. Charge the high voltage battery regularly to maintain the vehicle's range. It is possible to charge at charging stations or domestic sockets. Adjust the shoulder support so that your shoulders do not lose contact with the backrest when your hands are on the steering wheel. Adjust the height of the steering wheel or hands are on the steering wheel. To angle so that your upper body and thighs are approximately at right angles and you can sit comfortably. Yuk, kita lihat juga rupa i5 ini dalam warna mineral white metallic. And people, please tell me, how do you like the new design language of this G60 5 series Beamer? Karena jujur, mata gue masih butuh adaptasi, walaupun dalamnya keren, tapi terlihat di sini mereka agak cost saving dalam mempresentasikan kemewahan yang diterjemahkan dalam bahasa sekarang. Untung, fitment dan ukuran pelek bannya juga masih pas untuk yang versi Indonesia. Sebelum review Carlos, mengenai mobil ini, mari kita lihat bersama bagaimana daya tarik pengunjung terhadap mobil ini. Is it good? You want it? Huh?
Okay, do you like it? BYD sunroof bigger. Hah? BYD sunroof bigger. Enggak, banyak. Bigger. Oh, ini bisa buka semua? Enggak, ini sampai bisa. Sini. Ini sampai sini. Iya. That one is bigger. Doesn't matter what. So it looks more spacious, it looks more grand. If it's really a dual wireless charging, that would be great. Too bad that I couldn't try it as this showcase is off. Halo semuanya, selamat datang kembali di Vlog Carlosly. Kali ini kita bakal melihat satu produk yang benar-benar baru di launching sama BMW. Dan di launchingnya nih secara publik. Udah gitu, ini adalah produk yang benar-benar sebenarnya cukup familiar di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama buat kalian entusias ya. Nah, tapi ini versi listriknya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Kira-kira apa nih yang di launching sama BMW dan what makes it so special? Modelnya ini benar-benar all new. Finally they change the model. Oke, so let's check it out. Sekarang kita inside ininya mirip kayak seri 7. Ya emang sekarang bahasa desainnya juga lagi kayak gini sih. Cuma sempit, kita coba atur dulu lah. Kemunduran. Kalau masalah posisi nyetir sih udah gak ada raguin lagi lah. Emang ini udah enak. Udah gitu posisi pedalnya juga nice ya. Yeah. Very well. Nah, yang unik lagi apa? Nih, ventilasi AC-nya nih nggak kelihatan kan di mananya kan. Nah, coba kita lihat sini nih. Nah, pengaturannya ternyata di sini. It's kind of like so hidden inside. Begitu pula ya kalau untuk pengaturan suhu segala semua di sini. It's a 4-zone, I guess. Di belakang juga terpisah untuk suhunya masing-masing individual. Radio, terus apalagi dia, oh oke lah, no, phone is not possible because I'm not connecting to the infotainment system. And okay, drive recorder. What is this? Oh, ini kayak bisa dibilang dashcam kali ya. Apa interior kamera? Wah, ternyata ada juga. Wow. Muka kita. Itu ya? Yes. This is it. Interior kamera. Terus ada fungsi SOS juga. Ini kayaknya mesti ada kuncinya dulu nih baru bisa ya kita ya. Baru sempit bisa buka. Oke. Modelnya sih bagus, yeah. Sempit. Sempit sih. Oke. Okay. Terus habis itu Oke, navigation so standard everywhere. Personal hotspot. And then vehicle status. Check control engine management. Oke. Okay. Interior lighting. Coba kita lihat ambience-nya. Ini kan warnanya lagi sesuai nih. Cuma function-nya lagi gak bisa diubah-ubah ya, karena ya, emang di lock reading light. Oke, reading light-nya touch. Oke. Nah, kita lihat untuk vanity mirror ya. Warnanya sih soft banget. Oke, yang jelas untuk model setirannya ya, tren sekarang flat bottom. Terus ini gue penasaran sama mirror seatnya nih, dia kayaknya nyentuh tuh kan langsung keubah ke apa settingan nomor 2, tapi ternyata kayak lebih cebol, which is
buat gue sih kesempitan ya. Oke, coba kita lihat settingan nomor 2-nya gimana. Nomor 1-nya ya, oke, tapi tetap gue lebih PW dengan settingan gue sendiri. Ya. Wah, lumbar supportnya asik banget. Ini cocok dengan orang yang punya masalah punggung nih, bangkot-bangkot nih. Ini satu, Mas. Nah. Oke. Feels like home sih anyways. Ya, tapi emang bahasa desainnya BMW itu lagi kayak gini lah. Gak kelihatan lubang AC-nya. Anyways, ya. Lubang AC-nya semua tersembunyi di sini. And sebenarnya sih ada kelihatan. Rapi aja dia orang. Oke. Nah, terus ini I don't know if they really use the Swarovski or not for these dials. Ya, tuas transmisinya ini yang benar-benar butuh penyesuaian sih. Yuk, kita sekarang duduk belakang. Let's go. My God, ternyata gue duduk di belakang badan gue sempit ya. I didn't really expect this on 5 series, to be honest. And then, I'm not sure what is this though. Oke, micro USB. Nah, kayak ini nih. Kan depan 2. Belakang juga 2 nih. Cuma kalau untuk speed fan-nya dia bareng and oke, ini untuk pengarahan anginnya. Cuma coba guys, ini dari tampilan AC-nya ini jadi kayak gini. Sama yang sebelumnya, pada lebih suka yang mana? Boleh di komen. Jujur sih, kalau gue lebih suka yang sebelumnya. Nah, ini bentuk kesabaran sih tetap sih ya. Agak-agak lama tapi halus, tapi keren. Oke. Asli loh, gue kaget sih. Masa ya duduk di belakang gue sempit juga ya rasanya ya. Udah gitu, ini tuh kayak lebih berasa kayak seri 3 punya posisi punggung. Gue lebay atau enggak? Well, sebenarnya masing-masing sih balik lagi. Tapi itu yang gue rasain di sini. Oke lah. Walaupun dia orang udah bagus ya, mau depan mau belakang semuanya tuh udah dapat ventilated seats ya. Cuma nggak tahu kenapa untuk seri 5 yang ini tuh lebih asik duduk depan. Oke, ini ventilasi AC ada lagi. Nah, kalau di sini pengaturan ventilasi AC-nya nggak bingungin lah, normal lah ini. Nah, and then well, you get lots of Harman Kardon touch in here and in the front here. And you also get the sunroof. Nah, udah di lock lah. Ini nggak bisa diapa-apain lagi. Cuma ini tuh berasa sempit, gua heran deh. Nah, okelah, kita komplain-komplain soal sempit. Sekarang, coba kita lihat tengahnya kayak apa. Ya, normal sih. Terus terang, normal.
I wish they have more than this, actually. Tapi bisa lebih disenderin lagi. Ini tuh tegak banget rasanya. Oh God. Kayaknya udah gak bisa dirubah. Kayaknya udah gak bisa dirubah deh. Gue berasanya tegak banget. Kamu ngerasa kayak pantatnya tuh terlalu ke sana gitu loh. Maksudnya kayak terlalu apa? Terlalu masuk ya bawah ya. Jadi kayak gini kayak jongkok kan sebenarnya iya, kan. Iya. Actually kayak terlalu 90 degrees ya ini. Bisa ngomongnya. 45 degrees? Iya. Oke. Ini kartunnya. Masih manual. Okay, there you go. This is the curtain. The power window, they also have the full auto. Belum pakai. Okay. Ini untuk pilihan warna interior. Ini cuma nggak ada ambience light ya dia. Dia ada polos, tapi tetap pasti soft touch ya. Maybe it's like a kind of setengah ya dari seri tujuh lah untuk penggunaan ambient light yang lagi spesial ini, yang lagi ada bahas di desainnya BMW. Digital ambient light. Nah, cuma oke, ini normal nih untuk cup holder-nya. Apakah udah ada soft gloss? Belum. Oke. Ya, tetap ya. Pakai otot. Let's see the trunk behind. Right. Ya oke lah, laci penyimpanan. Ya, oke lah buat ukuran bagasinya. Good. We still have this. Agak cepat ya buka tutup bagasinya. Terus ada diffuser, nggak ada knalpot. Ini tertulis angka 5 untuk menunjukkan bahwa Anda sedang di seri 5. Cuma kan biasanya ban-ban mobil listrik itu agak-agak unik ya. Coba kita lihat apa yang dia pakai, Continental apa ini? EcoContact 6Q. Oke. 20 inch pelek. Terus profil bannya 275, 35. Wah, tipis juga ya. Oke. Ngomong-ngomong, ini penampakan seat-nya nih. Jadi baik penumpang maupun driver semuanya dapat hal yang demikian. Dan juga memory seat-nya juga adil ya, kiri kanan ya. Nah, oke lah. Ada hal yang belum lagi gua ungkit. Let us see the compartments. Tada. Oke. Dia jadi pencet di sini. Nah, cuma sayangnya kenapa udah kurang mainan cup holder pop-up DKK ya? Yang kayak BMW zaman-zaman dulu. Tapi mungkin udah dialihin ke teknologi-teknologi kayak gini kali ya. Estetiknya ya. Oke, ini door unlock dan lock-nya nih udah hotel kayak gini, touch ya. Oke,
Okay, once again, so so say the Hamakadons. Sebenarnya ini keren, ini sisi kerennya lah. Kedua, fabric sisi ini juga enak sih pegangnya juga sih. Nanti gue. Oke. Nah, blind spot monitoring, cameras. Ya Android udah siap nih dia buat 360s. Terus yang nunjukin ini eye, ada lingkaran birunya di logo BMW-nya. Pas buka mesinnya juga butuh adaptasi ya, guys. Alright. Sayangnya ini bukan punya gua sih, jadi kayak gua berani buka sih ya. Terus buat wiper, the battery, aki ya. Oke, lightingnya di sini. Oke, another screwdriver things. So, I cannot really tell much about this. Ya, lebih kompleks. Ini yang pasti bukan space extra ini. Oke, okay, ayo kita tutup lagi. Oke. Okay. How do you like this model, guys? And second, how do you like the backlight of this generation of 5 series? Oh ya, yeah. Anyway ini e-drive dia bukan 4x4, dia ban belakang. Look at this guy. This guy wondering if he want to buy the BMW or not. Really? Oh ya, yeah. Eamon. Please play for me so I can buy the BMW. Of course. So, can you guys guess which BMW that I will get for me and my mini bike? Kita coba ya di parkiran ya. Iya. Jadi kan mau keluar kan juga padat banget. Iya. Jadi kalau keluar nanti yang lainnya nggak kebagian. Iya. Nyangkut abis lo abis itu. Iya. Ini pak, asetnya apa? Saya sekarang tadi juga pas kesini juga ngerasain pada. Iya. Mari pak. Oke. Aku dulu apa nih kemarin malam sih? Iya dulu kemarin aja. Oke, ini nyalain ya. Injek remnya aja. Injek remnya. Ya, satu di sini. Oke. Udah, udah nyala Pak. Udah. Karena listrik memang dia enggak ada suara jadinya. Enggak ada suara ya. Iya. Oke. Pas spionnya juga aman. Oke. Udah. Oke. Sip. Masukin di sini Pak, shifternya di sini. Masukin ke D. Shifternya. Dari ke D. Di pull down ke bawah. Oh. Yang ini Pak. Oh, di sini. Oke. Udah. Oke.
Ini yang ini belok kiri. Di depannya. Iya, yang sini sekarang. Oh. Yang sini ya. Oh, ya udah, boleh depan juga boleh. Tadi kelewat kayaknya. Iya. Aja ke Sunter nih, dari Sunter nih Pak, langsung ke Plaza Senayan tadi. Iya. Ingat ada masih acara BW ya? Iya. Pengen lihat lagi ya. Pengen lihat lagi. Nah, muternya di luar sini. Nanti di ada parkir ke belakang ini aja Pak. Lurus oh, dulu. Yang lurus dulu iya. Ya. Terus chargingnya di rumah kira-kira butuh berapa? 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 iya, jam. Kalau kita masukin ini kan Pak 81 2 kW kan kita bagi 1700 ketemunya 10,5 jam. Hmm. Jadi kayak apa? Capacity maximum battery dicolokin dengan ini ya kan Pak arusnya masuknya kan. Iya, ini kiri ya. Kiri betul. Oke. Okay. Jadi Pak ada trotoar. Oke. Okay. Lurus tuh dia. Buat home charging-nya 5.000 7.700. Oh, 7.700. Iya. Itu. Oke. Ambil balik kiri. Oke, mobil lain sering juga ada ya. Iya. Yang kanan. Muter di sini cukup apa ya? Ya, cukup lah. Hmm. Opportunity. Opportunity yang lebih berharga, Pak. Iya. Belok kiri? Ya, belok kanan apa? Atau lurus? Hmm. Oh lurus ya, oke okay, siap. Yeah. Halus banget ya, gak ada suaranya ya. Halus banget Pak, dan smooth banget Pak, saya rasanya sih. Feel pedalnya juga enak Pak. Enak ya? Iya. Thank you Pak Halus. Kita parkir sebelah kanan lagi aja. Oke. Iya. Maju lagi aja nggak apa-apa. Maju lagi. Oke. Cukup ya Pak ya. Benar-benar silent abis. Iya. Oke guys, jadi ini lagi duduk di seri 3 guys. Cuma gue berasa setelah duduk dari seri 5 yang kebetulan i5 tuh yang lagi keluar baru, mungkin preference kali ya buat masing-masing. Kenapa gue kayaknya lebih berasa duduk di seri 3 tuh lebih mantap, posisi nyetirnya juga lebih enak daripada si seri 5 yang itu. I can still feel the buttons. Yes, I can still feel the buttons. This is what I still prefer over the touch screens or touch panels. Ya, kalau ini bisa dipermewah tuh ya pilihan sih. Hmm. Terus okay lah, kita bilang seri 3 kalah mewah. Kalah mewah dengan si i5. Oke, kalah mewah. Tapi dudukannya tuh lebih mantap. Sampingnya nih bisa mau lebih meluk atau mau lebih ngelepas tapi masih memeluk. Nah, itu still better sih daripada itu sih. Ya. Yeah. Terus oke okay lah, tapi it's lock ya. It's lock ya. Nah, coba duduk di belakang seri 3 tuh benar-benar separah itu gak sih? Yuk, kita rasain bareng-bareng. Yeah.
sempit, ya sempit juga. Oke lah, mendingan yang si seri 5 itu sih, tapi tetap emang mobilnya itu lebih ke driver's car sih. Nah, gue tuh lebih suka untuk tampilan AC yang ini, ya mungkin mungkin masih belum biasa kali ya sama si seri 5 yang sekarang ya. I wish they really start the engines. So you can see how's the displays. Cuma mungkin dia belum dual climate kayak yang itu. Nah, oke, okay, ini masih tombol fisik. Jujur, sebenarnya gua lebih suka yang ini sih. Oke okay lah. Sama-sama dapat Harman Kardon. Tapi kalau ini bukannya ya. Tapi ini nggak ada side curtain. Ya, standar. Cuma ini dia apa dia udah ventilated atau belum? Kayaknya nggak ventilated sih. Sporty banget lah ini mobil. Nah, oh dia punya ambient light di sini, kecil garisnya, sama kayak di depan juga garis kecil. Itu ambient lightnya tuh. Cuma emang pasti setelnya warna putih jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, tapi dia masih ada tonggolan kayak gini nih. Which is, ini kalau mobil Eropa nggak mungkin dong ditarik kayak gini dong. Tinggal langsung aja. Tada. Ya. Yeah. Oke, okay, okay, baiknya kita coba nutup pintu semua dulu nih sambil nikmatin si Harman Kardon. Ini speaker Harman Kardonnya aja untuk di seri 3 ini juga udah enak dengerinnya. Pagi kalau itu depan ditutup. Ya, enak sih. Cuma tentunya gue gak bakal disopirin sih kalau misalkan bawa di mobil sih. Karena kenikmatannya tuh emang di depan. See? There's nothing wrong with G23 series. It's still lovable. And it's still enjoyable. Although the size is not as big as other series 5, 7, but still fine. Yang pasti knalpotnya juga gak bohong-bohong. Sampingnya mantap nih, bisa dimainin nih. Wah, gila. Mantap benar. Dia bisa sih. Wah, masih bisa dia. Oke, mantap. Jadi mau selangsing apa juga masih bisa disupport ya. Buat gue sih, ini udah mentok banget nih. Mantep, mantep, mantep. Top, top. Yuk, sip. That's all for guys. Mungkin kalian juga ngeliat test drive. Tapi untuk kali ini test drive-nya nggak bisa ngeliat akselerasinya. Lebih ke arah ngerasain kesenyapannya sih di dalam. Sama feel setirnya kayak gimana, sama feel kakinya kayak gimana. Emang asli pas duduk di dalam sini, posisi pedalnya tuh pas banget untuk badan yang agak-agak big size kayak gue. Cuma kalau untuk
yang kasihan sih mungkin yang duduk belakang gue ya, yang tinggi 180 gini. Nah, gue depan mungkin akan tetap mencari posisi PW, cuma kalau yang belakang gue ya bakal berasa sempit banget sih. Ya anak-anak apa-apa duduk sih, tapi well, anyway guys, thank you very much buat nonton sampai terakhir. See you next time. See you on next vlog. Tapi kata seri 3 gak sempit-sempit, jadi kenapa juga? Iya.